Lagi dan lagi, orang tua aku bertengkar. Selalu selesai setiap seri. Aduh, suara gak pernah tenang. Udahlah, aku gak mau terlalu gubris. Lagian, sudah biasa. Sekarang aku lebih baik menghilangkan penat main game. Coba aku minta Elsa online sekarang, kira-kira bisa gak ya? Elsa, 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 ayo main game! Elsa, 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 online dong! Elsa, ya ampun, kaget aku. Kamu spam! Hahaha, <laughs> maaf, maaf. Aku mau main game, soalnya makanya chat kamu untuk mabar Elsa. Oh gitu, orang tua kamu berantem lagi, ya? Bel, iya benar, Sa, Maaf, ya, setiap ada kejadian ini, aku perlu main dan selalu saja ke kamu. Iya, gak apa-apa dong, bel. Aku juga senang bisa main sama kamu, gak perlu minta maaf tapi kamu gak papakan, aman aja dari orang tua kamu. iya aman kok aku gak apa apa. tapi lagi dan lagi selalu terulang. entahlah apa yang mereka ributkan. ya udah Belva, kamu yang semangat ya jangan merasa sendiri. karena ada aku di sini yang akan selalu temani kamu. iya Elsa makasih banyak ya. aku nggak tahu deh. tanpa kamu gimana hahaha. <laughs> iya Belva, sama-sama. ya udah yuk kita langsung main ya. iya Elsa ayo. Belva dan Elsa segera bermain bersama, hingga tak terasa dua jam pun berlalu. Belva, udah dua jam aku udah harus berhenti main. Iya Elsa, aku ngerti. Kamu takut nanti diomelin. Sama mama kamu kan Elsa, kalau kelamaan. Iya betul kayak biasa. Nanti yang ada aku gak, dibolehin main lagi besok-besok. Enaknya jadi kamu udah selalu diperhatiin dan doa dilarang melakukan ini itu. Aku nggak pernah. Iya, Belva. Kamu yang sabar ya semoga kedepannya. Nanti kamu bisa diperhatikan lebih, Bel. Lagi pula dilarang ini itu tidak seenak yang kamu. Bayangkan loh, Bel. Menjalani hari seperti gak bebas. Contohnya kayak sekarang aja. Aku kan masih mau main tapi. Sudah waktunya untuk berhenti. Gak boleh lanjutin. Gak enak kan? Hahaha. iya, iya. Kalau gitu, besok lagi ya. Elsa, kita lanjutkan mainan tadi. Sampai jumpa. Aku takut kamu diomelin nanti kalau kelamaan. Iya, Belva sampai jumpa besok ya. Ya, main sendiri lagi deh. Nggak seru banget. Udah di rumah sendiri, nggak ada temen. Masa di game juga sendirian terus sih? Kayaknya aku mau lanjut main lagi deh. Dan di map sekarang, aku mau cari teman baru. Karena beda aja rasanya main sendirian. Sama mabar hahaha, beda banget rasanya. Udahlah, aku mau langsung login game lagi. Belva segera masuk ke dalam permainan sendirian. Sesampainya di dalam permainan. Wah, rame banget orang di sini ya. Aku jadi bingung mau ajak yang mana. Mana semua noda pada ada barengan lagi. Kayaknya aku harus cari yang sama-sama sendiri. Eh, itu kayaknya dia sendirian. Coba deh aku datangin. Halo. Eh. Iya, halo. Kamu ngomong sama aku? Iya, aku ngomong sama kamu. Jadi gini. Langsung ke intinya ya. Tadi aku lihat kamu lagi sendirian. Jadi aku datengin untuk ngajak main bareng. Karena kebetulan aku juga lagi sendiri. Jadi kenapa nah ya ke semua moper? Eh. Um, sebenarnya aku gak sendirian sih. Ini lagi sama teman juga tapi dia tiba-tiba Disconnect jadinya, aku nunggu dia untuk login lagi. Begitu pokoknya, aku gak sendiri. Ini lagi nunggu aja, makanya aku diam sendirian. Oh begitu ya? Kalau gitu, maaf ya, aku ganggu. Eh, tapi gak apa-apa kok. Kalau kamu mau mabar, nanti join aja barengan sama teman aku juga. Jadi, kita main bertiga. Lagian, kalau makin banyak orang kan ramai, jadinya seru. Gak apa-apa kok. Berarti ini aku serius boleh main sama kamu dan teman kamu juga. Aku gak ganggu. Iya, serius. Boleh kok mabar, cuma palingan kita tunggu. Teman, aku connect lagi ya. Sabar, hehe. Wah, makasih ya. Kalau gitu, udah bolehin ikut mabar. Nggak apa-apa banget, aku nunggu kok. Hahaha, <laughs> ya, sama-sama. Kalau gitu, siapa nama kamu? Aku Belva Kalau kamu, aku bara. Dan kenapa kamu sendirian main Roblox? Apa kamu baru aja download atau gimana? Oh, enggak, aku udah main ini lama, tapi teman aku. Cuman satu di sini, namanya Elsa, dan dia lagi off. Tapi di cerna aku cuma sih mau main tapi gak mau main sendiri. Makanya tadi aku ajak kamu mabar, hahaha. Karena temen aku udah offline. Kalau enggak, mungkin aku gak akan ajak. Oh begitu jadi kamu lagi sendirian, makanya ajak aku ya? Iya begitu, Bara. Kalau gitu ayo kita temenan jadi. Nanti kalau Elsa offline kamu ajak aku. Heh, boleh saja kalau kamu gak keberatan. Tentu dong, aku tidak keberatan. Dengan senang hati, nanti kamu terima permintaan pertemanan aku ya. Hahaha, <tuk> siapa? bro, udah masuk loh. Lo lagi sama siapa Bar? Oh ini kenalin Belva, tadi ngajak Mabar. Dan Belva kenalin ini huan teman aku yang tadi. Oh ini yang kamu bilang reconnect, ya Bar? Halo Juan, kenalin aku Belva. Tadi ngajak Mabar Bara. Iya dia lagi gak ada teman soalnya Ju, jadi sendiri deh makanya ngajak gue tadi. Oh gitu oke. Okay. Ya ampun cuek banget nih orang. Apa gak suka sama keberadaan aku ya? Iya begitu Guan. Hahaha <laughs> Huan emang begitu belvalo, kayaknya kaget tadi sama respon Huan. Eh, emang kelihatan ya? Hahaha <laughs> biasanya begitu sih. Orang-orang ada kaget habis Huan ngomong gara-gara, dia ngomong kayak pelit kata banget. Gue biasa aja perasaan. Ia kan bagi lo biasa aja, bagi orang cuek. Hahaha, <coughs> iya-iya guys, gak apa-apa kok. Karena sekarang Juan udah reconnect. Kita mau lanjut main aja guys. Atau gimana? Oh iya benar, ya udah yuk kita langsung main aja guys. Udah lengkap nih. Oke, okay, ayo. Ya. Yeah. Mereka pun bermain bersama hingga malam pun tiba. Makasih guys, udah mau nerima aku. Untuk bisa main bersama kalian, hahaha, <laughs> seru banget tadi. Iya, belva, sama-sama. Aku juga happy jadi ramai tadi mainnya karena ada cewek. Biasanya sepi karena kita berdua doang, apalagi Huan Kulkas. Hahaha, <laughs> iya, bara. Pertemanan kalian juga, aku sudah terima ya, guys. Oke, besok mau main lagi gak, belva? Boleh, tapi aku main bareng Elsa paling. Apa enggak, Papa? Nanti kita main berempat. Iya, gak apa-apa kan, asal ada kamu. Eh, gimana? Gumbel aja lo. Hahaha <laughs> bercanda, Bel. Ya gak apa-apa main berempat. Jadinya nanti malah tambah ramai seru. Oke, oke. Kalau gitu nanti aku bilang ke Elsa. Ya udah, sekarang aku mau off ya. Sudah lowbat. bed. Iya, Belva. Sampai ketemu lagi besok ya. Iya, guys. Sampai besok. Anjirlah, Bara. Lo suka Belva ya? Eh? Kelihatan banget ya gue suka dia. Iyalah lo aja berani gombang. Padahal kain lo bukan tip cowok yang begitu. Iya lagi, gue kayaknya suka Belva deh gak tau kenapa, tapi kayak tertarik aja gitu. Sopan juga anaknya lucu. Seru juga main dan ngobrol sama dia. Asik gitu, tadi pas lo rekonek kan dia ngobrol sama gue. Waduh udah kebucinan banget lo. Iya nih pesona cewek polos emang gak bisa diragukan. Pantesan lo seneng banget mau main sama dia besok. Iyalah hitung-hitung PDKT dulu gitu hahaha. Beneran suka lo sama dia? Iya, aku kayaknya suka sama Bara. Gak tahu kenapa juga. Apa ini cuma perasaan gak jelas ya? Tapi aku gak pernah gini sebelumnya sama cowok manapun. Hanya saja, aku merasa aku dan Bara cocok kalau ngobrol. Hah, ya sudah untuk sekarang mungkin kamu anggap sebagai teman dulu aja. Sambil kamu memantapkan hati. Aku senang loh. Karena kamu kelihatan bahagia. Dan juga aku senang karena kamu ada teman lain jadinya. Hmm, hahaha. Iya Elsa, hari ini padahal aku sedih. Tapi setelah main game tadi, bener-bener jadi. Lupa semua masalah aku. Makanya segitu pentingnya game untuk kewarasan aku. Tapi kamu jangan main game aja. Makan juga loh, Bel. Jangan sampai kamu kupada nanti sakit. Iya, Elsa. Makasih udah ingatkan aku ya. Jadi besok kamu mau kan coba main sama aku. Dan yang lainnya seperti cerita aku tadi. Iya, match dong. Apapun yang buat kamu bahagia, hahaha. Besok lagi ya kita main. Sekarang istirahat dulu. Iya, Elsa. Sampai besok. Sampai besok juga, Bel. Keesokan harinya. Hai semuanya, perkenalkan aku Elsa. Oh, jadi ini yang kamu ceritain kemarin, Bel? Iya bener, Bar. Sahabat aku. Tapi lagi off kemarin. Oke, halo. Gue Bara. Gue Juai. Oke, halo Juan Bara. Makasih ya udah nemenin Belva kemarin. Soalnya aku kemarin off lebih awal. Untung ada kalian yang nemenin. Iya Elsa sama-sama justru kita senang bisa. Ada Belva kemarin. Lebih seru mainnya. Kita? Lo doang kali yang paling senang. Hahaha ya intinya makasih udah nemenin Belva. Untuk beberapa hari ke depan? Enggak deh. Beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Gue juga siap Elsa buat nemenin Belva. Hahaha waduh. Kalau sampai selama itu sih. Bukan temanin main game. Tapi teman hidup gak sih? <huk> nah betul tuh haha aduh tahan ini cuma bercanda doang gak usah salting tahan Belva tahan aduh sorry Elsa teman gue bercandanya norak banget begitu malu maluin loh barusan itu bukan bercanda eh kita langsung main aja yuk haha pasti si Belva di rumah sekarang lagi senyum senyum sambil malu malu iya 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 let's go setelah beberapa jam mereka bermain bersama. Ya ampun, seru banget, guys. Iya kan, haha. Asik banget tadi. Hahaha, iya dong main sama kita, Emaha. Sayang banget, aku gak bisa lama-lama. Harus offline nih sekarang. Gak bisa lanjut. Oh iya, gak apa-apa, sah. Masih bisa lanjut lagi besok, kan? Iya, Elsa. Besok kita lanjut lagi, ya. Kita main lagi berempat, El. Oke, okay, guys. Kalau begitu aku off dulu ya sekarang sampai jumpa besok semuanya. Elsa kenapa deh kok dia buru-buru bel? Elsa strict parents, jadi nggak bisa lama-lama kalau dot main game atau main handphone. Wah cocok banget dong sama Huan. Kamu tahu gak bel? Tipe Huan tuh cewa rumahan, yang sama orang tuanya selalu dilarang. Hahaha, <laughs> serius? Bisa pas gitu? Elsa anak rumahan banget, dan orang tuanya strict parents loh. Dengar tuh Huan. Udah lagas aja. Apa sih lo, Bar R? Udah ayo lanjut main lagi. Hahaha, <laughs> iya-iya, ayo lanjut. Mereka pun lanjut bermain bersama-sama. Hingga keesokannya pun bermain lagi berempat. Setiap harinya begitu terus-menerus. Hingga tak terasa beberapa bulan pun berlalu. Lo tuh main anak-anak belum pada online bar? Iya, mereka sengaja bel hahaha. <laughs> Maksudnya gimana? Iya, aku yang minta karena ada sesuatu yang mau aku bilang. Hah? Ngomong apa? Serius banget kayaknya kamu, Bar. Ya, Bel, jadi begini. Aku gak tahu sih harus ngomong ini atau gak tapi, aku udah gak bisa pendam lagi. Loh, memangnya apa, Bar? Belva, semenjak pertemuan awal kita aku gak sangka kalau akhirnya aku akan jatuh cinta seperti sekarang, Bel. Aku mengira ini hanyalah perasaan sementara yang nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Tapi apa? Sekarang bukannya hilang, justru aku lebih suka sama kamu. Perasaan ini sudah terlalu dalam bel. Jadi, maksudku ngomong gini sekarang bukan untuk meminta kamu jadi pacarku. Lebih ke aku ingin. Mengungkapkan perasaan aku biar aku lega. Gak terus menerus memendam perasaan ini. Semoga dengan aku bicara seperti ini, gak membuat kamu risih atau berhenti bertemannya. Enggak, Bara. Aku enggak akan berhenti berteman. Makasih. Ya kamu udah mau jujur sama hati kamu. Justru karena kamu udah jujur, aku jadi mau jujur juga. Kalau sebenarnya aku juga sama. Maksudnya sama apa? Aku juga sama suka kamu, Bara. Kehadiran kamu di hidup aku sangat merubah pandangan hidup aku. Aku jadi merasa tidak kesepian, semangat menjalani hari. Dan kamu sangat membuat hati aku berwarna bara. Awalnya aku juga mengira kalau perasaan ini hanya abu-abu. Tapi setelah menjalani hari, aku semakin yakin kalau aku suka nyata sama kamu. cari salin ya, Bara. Kamu sangat berarti bagi aku. Belva, makasih juga ya karena sudah jujur. Sekarang aku benar-benar gak bisa berhenti senyum. Aku salting maksimal, tremor dan gak nyangka kamu selama ini juga merasakan hal yang sama, Bel. Ha, iya, Bara. Aku jujur. Aku suka kamu. Aku juga suka kamu banget-banget-banget. Tapi kita jangan pacaran ya karena masih sekolah. Hanya saja aku akan menunggu kamu sampai kita berdua cukup. Ya, Bara, aku juga nggak mau pacaran kok. Makasih ya, udah mengerti. Hehe. He. Jadi, kamu mau kan nunggu aku sampai siap? Iya, Bara. Aku akan menunggu sampai kita berdua siap. Kalau begitu jaga hati kamu ya. Jangan diisi siapapun selain aku. Iya, Bara sudah. Aku kunci hati ini. Dan kuncinya aku buang. Udah kayak bocah SD begitu, hahaha. <tell> 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 Tapi makasih lo aku senang kamu, ngomong gitu. Artinya kamu yakin. Iya, Bara sama-sama aku juga senang hari ini. Dan aku akan berusaha membuat kamu senang tiap harinya, Bel.